Assalamualaikum, bersama kami Morning Morning Suria Ajak Shuib dan juga saya Suraya Borhan di sini. Dan seperti yang kita wawarkan dari pukul 7.50 tadi, yes, Penta Rama Putrajaya dah ada kat sini. Ini kumpulan lelaki. Kumpulan lelaki yang menyanyi sangat sedap ya. Yes, selamat datang, kita ucapkan kepada Kashmir, Syafiq, Hadi dan juga Hazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payah harmoni. Jauh salam harmoni. Tahu lah pandai nyanyi. Bola apa-apa dah hangkuh. Okay. Terima kasih banyak tau datang hari ni. Memang kita sebenarnya excited. Okay, Suria excited. Ni ramai hari ni kru semua ni menyambut kedatangan korang apa semua. Sebab lah video ni kalau ikutkan saya mula tengok dekat TikTok. Lepas tu saya bagi tahu lah kat grup semua. Cik, kenalah ada kredit sikit. Suraya sebenarnya yang usang korang. Cakap ni boleh pergi ni grup ni kan. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Suria. Okay, dan saya nak bagi tahu lah, Penta Rama adalah salah satu platform di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Okay. Yang memasarkan maklumat dasar-dasar kerajaan melalui hiburan, tarian, nyanyian dan drama sketsa. So sebelum ini kami buat persembahan bersemuka lah. Hiburan bersemuka di kampung. Sekarang ni dah teknologi canggih. Semua dah sampai 5G sekarang. Kita dah buat di media sosial. Seperti TikTok, Facebook, YouTube dan juga Instagram. Macam-macam lagi. Maksudnya Hadi, semua ni boleh menari lah. Kami memang penari dan kami berlakon, kami pengacara dan kami semua. Maksudnya, kena buat Penta Rama ni. Kerjanya itu? Bukanlah kerja masuk pejabat apa ni, nak check file, bukan? Oh tak. Datang praktis semua macam tu eh? Yeah, maksudnya betul. Kira macam artis kepada jabatan penerangan. Betul. Betul. Weh, kamu ni bukan biasa-biasa ni. Okey, jap. Ini semua ni under satu jabatan ke? Ya, yeah, betul. Yes, betul. Oi, Abang Gomen lah semua kan? Abang Gomen lah. Abang Gomen ada pencen ni, Adukan terpisah jika terus hidup bersama hanya atas dasar cinta. Belum cukup bagiku suatu-waktu engkau pasti kecewa.